got me this far, so why would I question you now? You have provided, so why would I start to doubt? I've never been stranded, abandoned, or left here to fight. Aduh, gue lebih sedih. Gue lah, ya, Bel. Nanti tadi siang, ketahuan, terus gue udah SP. Iya. Gue gak bisa bahas apa-apa sih, Bel, kalau udah kayak begitu. Gue ketawa sih, kasih kebun bantu gue. Gue punya dua kabar, Bel. Apa itu? Satu kabar baik, satu kabar buruk, Bel. Kabar buruknya adalah yang lu udah lakuin gak bisa lu ubah lagi gitu loh. Udah terjadi, Bel. Iya. Terus? Yang kedua, kabar baiknya tuh ya, masa depan lu gak ditentukan dari apa yang lu udah lakuin masa lalu lu, tapi ditentukan dari sekarang. Yeah. Lu mau berubah atau enggak? Gue sedih banget, gue baru sadar nih. Mau pake kabur udah bayarin gue yang mahal, gue ini bandel banget. Gue mau berubah, serius, gue mau berubah. Udah, lu ngasih gak sih? Lu minat? Gak pernah kan? Iya. Ikut lah. Ngapain aja emang kan? Di sana kita worship bareng, kita dengar firman Tuhan bareng. Sama di sana kita dapat keluarga baru, Bel. Agak aneh gitu ya. Kenapa? Kayaknya udah lama banget gak kayak gitu. Memang ngapain aja pengen gereja? Biasa sih, weekend gue kambing gitu sama temen-temen. Gue gak pernah gereja lagi semenjak gue mulai. Ya udah, minggu ini kita gereja, Bel. Ya, iya. Gue temenin lo ke gereja. Boleh deh, gue mau. Oke. Okay. Jemput gue. Yes. Oke. Okay, minggu ini ya. Iya. Fix. Santai tak sabi bro. Aduh kacau, sialan hari ini. Apa? Kenapa? Jadi gini, dari pagi kan gue ngepesin mobil si dosen tuh yang kita tebut. Gue kepergok sama satpam. Diancem SP1. Nah abis itu sebelum ini, gue Liga Prasmo, berantem sama wasit, berantem sama lawan. Lagian wasitnya kasih keputusan bego. Udah gitu kepergok lagi sama satpam. Diancem lagi gue diaduin. Gimana dong ya? Apa gue minum-minum aja biar enak ya? Jai. Ngapain minum-minum, Jai? Nggak nyelesain masalah lu. Yang ada malah nambah-nambah masalah lu. Ntar lu ngerepotin orang, ntar lu mabok. Jadi gue harus gimana dong? Sebenarnya tadi si Bella juga udah cerita sama gue tentang SP ini. Ya gue bilang istilahnya nasi udah jadi bubur lah. Aduh jay, lu yang bener aja lu. Wah, gue bubur aja. Terus jay. Nggak lucu jay. Ya tapi abis lu buat gue down banget nasi jadi bubur, gue jadi apa lagi sekarang? Gini, gimana kalau misalnya besok kita ketemu dosen deh? Yang lo kempesin bannya. Kita minta maaf deh. Boleh sih, tapi gue temenin ya, gue takut nih. Gue temenin. Ya udah deh, tapi gue kayak harus mulai lagi deh. Kurang cuman ituin dosen, kelakuan gue udah buruk banget nih. Nah, tadi gue belum selesai ngomong. Masa lalu sama apa yang udah terjadi di masa lampau itu gak mempengaruhi masa depan lu gitu. Tapi apa yang lu mau lakukan sekarang ini yang menentukan masa depan lu. Lu mau berubah atau lu mau sama aja gitu, Jai? Gua sih harus berubah sih. Fix, gua gak bisa lagi kayak gini. Udah jadi aib gua. Buat keluarga, nyusahin orang tua, apalagi buat diri sendiri. Gua ngapain ya? Gini, hari Minggu gua sama si Bella pergi ke gereja. Lu mau ikut gak? Gereja ya? Boleh sih. Tapi gua udah 4 tahun gak ke gereja. Gak masalah sih. Tuhan kan bilang kalau misalnya memang lu bener-bener sungguh mau berubah, dia bakal ngampunin lu kok. Beneran nih? Serius, dia gak bakal inget-inget lagi dosa-dosa lu. Yaudah deh, gue percaya deh. Mending gue ke gereja minggu ini. Belakangan ini gue belajar banyak bahwa hidup itu penuh pilihan. Dan gue percaya bahwa Tuhan telah menetapkan destiny yang luar biasa buat gua. Tapi Tuhan tetap kasih kita free will untuk kita memilih.
apakah kita mau ikut jalan Tuhan atau jalan kita sendiri. Dan perlu kita ketahui bahwa setiap pilihan yang kita ambil akan ada harga yang perlu kita bayar. Dan gue memilih untuk stay di jalan Tuhan. Sekarang gue enjoy menjalani hari-hari gue. Tapi memang, membuat suatu perubahan bukanlah hal yang mudah. Tapi, gue bisa memulai dari diri gue terlebih dahulu. Dan akhirnya, Anjay dan Bella pun jadi ikut berubah. Gue berharap perubahan yang mereka alami dapat berdampak bagi kehidupan orang lain juga. Gue yakin, kalian juga bisa membawa perubahan dalam dunia ini. Dimulai dari diri kalian. Ingat teman-teman, perjalanan 1000 langkah dimulai dari 1 langkah. Transformers, change yourself, change the world. I don't wanna miss this day, cause it's a gift. I can't miss a chance. Itu beneran? Udah. Cabut lagi? Kagak. Kenapa deh? Setelah gue ikut game, gue gak mau takut lagi. Ngantuk. Jir aja nih. Yang sana yang kanan, kanan. Ya. Ya. Pusing juga Sam. Gue berhenti. Gue punya dua kabar baik. Satu kabar baik.